selamat pagi. So hari ini kami akan mendaki Gunung Kinabalu. So ini dah kita punya peserta, abang saya sendiri. Sangat bersemangat guys. Ini saya punya member daripada Perak. Ini pemandu kami malam tadi dan juga isteri dia. Okay, sini kita buat registration. So ini dia counter-counternya. Dan semua sedang sibuk untuk mendaftar. Baik guys. Okay guys, di sini tempat kami menunggu para ejen dan para guide kami. Ah, ini siapa ya? Jom. Guys, ini dia kita punya pas mendaki. Ada nama dan tarik sekali. Lengkap. Nah. Sekarang kita on the way ke kaki gunung naik event. Ini ada orang China. Mungkin mereka tak faham bahasa Melayu. Haraplah. Okay, di sini dah starting point kita. Tapi sedang renovate pada hari ini, so tak apa. Kita akan start dari sini lah. Yeah, enjoy. Okay, untuk pengetahuan kita masa aktiviti sekarang mendaki. Dan kita ada 6 kilometer ya, dari sini pergi ke Barapa. Kita kira sampai disini sebelum jam 4.30. Sebab bina kamu disini dia akan bilang 4.30 dia tutup 7.30. Aku coba ya, dina kamu. Oh dina tuh. Okay guys, ini tempat checkpoint pertama dan juga tempat ada register. Ada lagi nak sign sini. Dan juga sini tempat beli apa-apalah, makanan kah, ada lagi kot kah. So kita lupa bawa raincoat, so kita kena beli sebab takut hujan di pertengahan kita akan lewat. Okay. Yes, I'm here. Nah, berapa ringgit lah? Buat sep tupai ya pun. Gila. Let's go. Baru sampai sini guys. Baru 500 meter sampai. 500 meter. Mantap guys. Sudah sampai di setinggi ini. Kita teruskan lagi pendakian kita. Ini ya guys, kekuatan para guide. Angkat papan. Naik turun malahan yang ini tidak kuat guys. Sekarang kita dah sampai ke ketinggian 1.5 2164 meter. Teruskan lagi guys, setakat ini masih okey, masih bertenaga. So we arrive here guys, tempat rehat ketiga dah rasanya. Okay, so kita akan teruskan lagi bagian kita untuk sampai ke next tempat rehat. Lanjut.
Lanjut. Iya, Summit Trail. Nah, ada guys. Sangat-sangat menarik laluan guys, Summit Trail. Sekarang kita sedang berada di film The Hobbit. Wah. Mantap guys, jalannya. Lima top sambung lagi so kita bergerak di belakang orang panggilnya foto terangkat barang mantap deh nih guys. Mantap. Oke, mantap. Berapa kilo tuh? 46 kilo. Oh. Kanan. Wah. So kita dah sampai pada ketinggian dan kejauhan 3 kilometer. Wah. 3 kilometer pun rasa nak tak ada nafas guys. Apapun semangat. Pondok Mapeni. Mantap. Ambung lagi guys. Kilometer guys, 3.5. Wah, top. Yes, kita sudah sampai di checkpoint layang-layang. So mengikut arahan daripada guide tadi, akan berehat di sini. Sini akan berehat panjang sikit lah untuk makan apa yang kami beli tadi, minum air. Okay, lebih kurang 15 kes. Itulah. Okay. Semua orang berehat. Yang bagi tadi guys. Okay guys, sementara menunggu. Ini orang semua berehat. Jangan lupa sneakers dulu walaupun harga dia mahal. Tada, ditajar oleh sneakers. Buat telur juga. Tak pro. Banyak. Okay guys, kita dah hampir sampai ke Panalaban. Kita stop di sini dahulu. Sini ada view. Dan tu dia Pondok Checkpoint, Pondok Vilosa. Wah, berkabus guys dan berangin. Kawan-kawan kita guys. Pendakian 2 jam lebih. Memang terasa guys. Penat. Menghampiri guys. Menghampiri Panalaban. Dekat-dekat ke Panalaban. Pemandangan dia cantik guys. Pokok-pokok bonsai. Memang sesuai hidup. Kawasan yang sejuk. Tak bro. Itu dia guys. Kita mau naik esok pagi. Esok subuh. Ini pokok-pokok bonsai.
800 lagi. 800 meter guys, kepada laban. Gila guys, kuat-kuat orang guys. 400 meter lagi. Guys, almost to laban rata. Oh guys, sampai dari pukul 9 tepat ini gerak 10, 11, 12, 1, 4 jam. Wah. Really guys. Engine office. Woi, bau lagi ni. Kalau kamu mau pergi makan atau pergi membeli, sini. Restoran ini. Mahal kah? So, kalau yang berbayar, di dalam mahal. Okay. Okay. Kami sudah sampai ke. Apa nama? Pejabat. Penalaban rata. Ini dia guys. Assalamualaikum. Kita topi om Mokodo Penalaban. Let's go. Silap guys. Silap. Silap, silap, silap. Cut, cut, cut. Okay, sebenarnya boleh kami di atas. So, kena naik lagi 200 meter. Tambah lagi. Wah, besar guys. Terfikir juga macam mana dorong buat guys. Itu ada water dispenser. Bah. Kami di atas lah guys. Hey guys. So, this is our real homestay. Apa nama dia bro? Nama Kilo Tukit. Let's go. Wow. Luas guys. Tandas itu lah. Wah. Ini tandas. Mana ini ada ini, kot nomor. Apa? Kot nomor. Guys. Kami nak pergi makan tu. Sebab dah penat mendaki. Memang lapar gila lah. Memang lapar gila guys. So, selepas kami berpakaian sejuk. Sebab di atas memang gila-gila sejuk. Barulah kami turun. Okay, sudah sampai di kantin ataupun apa, restoran Laban Rata. So, ada waktu guys. So, kena awal sikit lah. So, masa-masa ni kena bayar lah guys. Sebab waktu makan sebenarnya adalah pukul 4.30 hingga 7.30. So, kena bayar dulu untuk makan tengah hari ni. Tak apa guys, dah rasa lapar, kita dah penat. Apa pun boleh jadi. Tada! Gitu. Ambil restoran dia guys. Wah. Guys, so sekarang jam 5 petang, waktunya untuk kami makan. Kami sudah tidur 2 jam, so kami kenyang untuk
makan pada pukul 2 petang tadi. So kali ini kami turun lagi. Rugi guys, dah makan, dah bayar mahal-mahal guys. So kita makan lagi, nanti kita tengok apa yang ada kat bawah. Ciao. Okay. Mantap guys makanannya. Oh, banyak lagi. Gila. Okay, ini makanan kami pada petang ni. Ada ayam masak. Datang lah guys, ada kambing. Ada ayam lagi satu. Ada ikut sayur dan nasi putih. Kawan ni ada lagi. Wah, cantik. Makan dulu. Sekarang kita berada di ketinggian kilometer 6. Dapat dari atas guys. Kita naik tangga lagi. Dalam meter. Dalam 10 meter. Adalah. Okay, kami sedang menuju ke box Malaysia yang tertinggi. Mungkin. Wah, memang tinggi guys. Okay, guys. Ini dia. Post box tertinggi di Malaysia. Malaysia, World of Record. Gila. So ini dia guys. Malaysia Book of Record. 20 years experience. Excellence. Daripada 1995 sampai 2015. Tertinggi di Malaysia. Hello guys, so sekarang menunjuk kami jam 6.30. So kami akan berehat malam ni, tidur dulu. Dan akan sambung perjalanan pada esok pagi. Iaitu kena bangun awal, seawal 1.30. Dan kami akan makan dahulu. Dan maybe 2.30 kami akan gerak ke peak. Harap tak hujan guys. So kami tidur dulu. Jumpa lagi besok. Okay guys, kami dah sarapan dan kami telah briefing untuk naik ke atas. So akan memulakan perjalanan kami sekarang pukul 2.30. Okay, jom. So sekarang guys, ini kita hidup yang ini. 8.5 darjah Celsius. Kau sini. Eh? Ada. Faster.
7.0 guys. Kayak-kayak. Tap. Jadil. Jadi ya. Ini mah. Kita masuk dalam lah. Guys, kami sudah sampai di Sayat-Sayat. Nah, checkpoint untuk rehat dan juga register untuk naik ke atas. Wah, sejuk kan? Sayat-Sayat. Halo guys. So, kami sudah rehat di... Mana? Apa namanya? Sayat-Sayat. Ini meneruskan lagi. Topik. Perjalanan ke Tik. Itu dia terang bulan guys. Cuaca elok, syukur. Nampak tak? Tak. Wah, ada 1.5 km lagi guys. So, kalau sampai awal pun tetap perlu tunggu sampai pagi. So, slow-slow pun tidak mengapa, tetap akan sampai. Tapi kelebihan sampai awal, dapat rehat awal. Tapi di atas sejuk. Dapat privacy gambar. Ya, dapat privacy gambar, bro. Yes. Tap. Okay guys, kami sedang menuruni ke bawah. Wah, terbaik guys, pengalaman yang sangat menyeronokkan dan puas hati. Wah. Guys, jumpa turun. Guys, memang pemandangan yang cukup indah guys. Wah, 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 terbaik. Luas guys di atas nih.
Cuk. Happy birthday, bro. Semoga makin sehat dan diberikan rezeki. This is for you, bro. Sudah melepasi checkpoint sayap, kita akan turun ke Panalaban Rata untuk kemas-kemas, dan pukul 10 nanti ataupun pukul 10.30 check out dan makan dulu sebelum turun. Ya, ada makan lagi. Ada makan lagi guys, jangan lupa makan. Bayar mahal-mahal guys. Turun guys. Ini bekas pecah guys. Subuh tadi naik sini memang tak nampak pemandangan guys. Tapi bila dah turun sebab dah siang, memang terbaik. Puas hati dan Jom lagi guys perjalanan. Sudah berjaya sampai ke Panalaban Rata. Ini pos Polo Record dan yang masih tinggal bersama brother saya dan member seorang lagi terlalu Superman. Ya guys, lepas ni kita akan pergi makan dulu, kemudian kita akan kemas-kemas untuk balik. Right. Guys, ini sarapan kami sekarang jam 8.30. So, kita makan dulu. Enjoy. Keren. Udah? Garam banyak-banyak. Sedang on the way turun ke starting point. Sekarang menunjukkan pukul 9.50. So mungkin dalam 3 jam, 4 jam sampai bawah. Ikut pertahanan mental. Hello guys, kami dah berjaya sampai. Apa nama dia bro?
Tim pohon. Tim puhun. Tim pohon guys. Juga tim pohon tempat kami register kemarin. So, syukur sudah tiba dengan selamat. Apapun terbaik. Jaya guys. Mantap tak member. Member kita mantap. Kat kita pun laju guys.